Acara Sirah dari Buah Hantaran merupakan adat Melayu. Adat. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan langkah jemputan ada. Adat dituang lembaga diisi. Awal bismillah pembuka kata. Selamat datang ucapan diberi. Bila malam pasanglah pelita, supaya gelap nampak cahaya. Berawal dengan salam acara kita buka, mudah-mudahan tak timbul cacat dan cela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam bulan gerhana, langit mendung hujan tak jadi. Ngambut salam saya belum semuanya. Izinkan saya ulang sekali lagi. Akan tetapi ada sanksi deh. Siapa tak nyambut salam saya sekali ini? Hujan ribut di hari senja. Budak-budak mandi berlari. Sekali ini siapa tak nyambut salam saya, balik rumah pasti sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendung benar pula. Mana orang bawa tenda ni? Tak nak nyambut salam. Apakah tak kenal dengan saya? Nyambut salam pula dengan tidak aja. Alhamdulillah. Sungguh manis madu lebah. Lebah bersarang di pohon nangka. Alhamdulillah salam saya disambut sudah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua berkumpul di pintu syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi sayyidina rasulillah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dapat kita dipertemukan, berkumpul, bertatap muka di majlis yang mulia ini dalam rangka meraikan senarai perkahwinan kedua saudara kita. Selawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan biqaulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin Allah, yaumul kiamah kita semua akan mendapatkan syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang-orang tua kami yang kami hormati, Encik Puan-Puan sanak saudara Andai Taulan, kaum kerabat yang jauh maupun yang dekat, seluruh majlis jemputan yang budiman, mohon maaf tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Yang besar tak dihimbau kelar, dan yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Mak pepatah mengatakan, kayu ara dibuat titi, kayu cendana harum dan wangi. Yang tua-tua kami hormati, dan yang muda-muda sangat kami sayangi. Gula kabung dari penyengat, gula dibeli dimasak pengat. Yang muda kami sanjung, yang tua kami hormat, bagaikan nabi kasihkan umat. Majlis jemputan yang kami mulakan, kini berbalik kita ke pangkal kaji. Karena yang ditunggu-tunggu sudah pun datang, yang dinanti-nanti sudah pun tiba. Cukup lengkap dengan adatnya, serta sempadan pula dengan lembaganya. Tepat datang, tepat menanti, adat dituang, lembaga diisi. Anak Melayu berlatih silat, ilmu dituntut menjaga diri. Tegak Melayu karena adat, hilang hasrat rosaklah negeri. Encik Puan-Puan saudara-saudara Andai Taulan, kaum kerabat yang jauh maupun yang dekat, sesuai menurut adat, bulan kada dengan mupakat, supaya kerja mendapat berkat, silakan yang datang menyampaikan hajat. Silakan berkenalan. Kami
Tuhan kami persilakan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Di pagi yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, kita masih menerima beberapa nikmat dari Allah SWT, terutama sekali nikmat rohani dan jasmani, nikmat kesehatan, iman dan Islam. Maka kita dapat hadir ke resepsi ini. Kemudian selamat datang disampaikan kepada Nabi Musa junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mengikuti sunnah-sunnahnya atau sunnah-sunnah para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Terutama sekali kami serombongan dari mempelai laki-laki. Untuk menyerahkan semuatan, tapi sebelum itu para orang tua kami, terutama sekali Pak Haji Ali Wasif, alhamdulillah tengah hadir, sudah hadir di tengah-tengah acara ini. Kemudian bapak-bapak. Maafkan saya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita di sini dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur murah. Amin. Adapun hajat saya pada hari ini sudah saya sebutkan tadi. Tapi alangkah baiknya kalau saya memperkenalkan diri dulu. Baiklah. Sadap sungguh Segulai Salim bertanda makan ke rumah Pak Ali. Orang panggil Pak Cik Zaidin sebagai mewakili mempelai lelaki. Di dalam tempat silih berlipat, silih menilik di pohon pandan. Saya berkenat air membawa hajat, hendak menyerah semua hantaran itu.